Ya, banjir rob itu kan antisipasinya ada beberapa program ya. Di antaranya dibuatnya tanggul ya. Kemudian juga kita minta warga yang ada di sekitar banjir rob ya juga bisa pindah ya tempatnya. Kemudian juga kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya harus lebih hati-hati karena banjir rob ini kan datang ya. Iya, tapi di Jakarta alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak sebesar seperti di provinsi lain yang kita lihat di media ya, berbagai media. Tapi harapan kita yang paling penting adalah kita terus mengupayakan adanya upaya pengendalian banjir termasuk pencegahan. Satu lagi terakhir, Pak. Medcom.id, a part of Media Group Network.